Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial cara transfer BCA ke BRI. Langsung saja, langkah yang pertama yaitu kita masukkan kartu ATM BCA kita, teman-teman. Jadi untuk kali ini yaitu adalah tutorial cara transfer dari ATM BCA ke rekening BRI, teman-teman. Langsung saja, setelah memasukkan kartu, kita masukkan PIN terdiri dari 6 angka. 123456. Jadi pokoknya yang penting 6 angka ya. Tolong jaga kerahasiaannya. Nah, teman-teman ditutupi biar enggak kelihatan. Setelah itu kita klik yang bagian nomor 2. Penarikan tunai atau transaksi lainnya. Kita klik ya, teman-teman. Langsung saja, enggak usah lama-lama. Lalu kita pilih yang bagian pojok sisi bawah yaitu tulisannya transaksi lainnya. Kita klik lagi. Dan di sini ada muncul pembayaran ganti plus dan lain-lain. Kita langsung cek dulu ya, teman-teman. Ini ada macam-macam pembayaran informasi. Kita klik yang bagian transfer, langsung saja diklik bagian transfer. Nah, di sini ada 3 pilihan, 5 nih. Kita klik ke rekening bank lain, langsung saja ke rek bank lain. Langsung klik ya, teman-teman. Klik. Nah, setelah itu silahkan masukkan kode. Jadi kalau belum tahu sandinya, kita lihat di paling atas daftar sandi bank. Nah, ini daftar sandi bank. Nah, tadi yang kita mau transfer kan BRI, kita cari sandinya BRI, teman-teman. Jadi kita lihat satu persatu. Oh, ini BRI belum ada. Langsung klik berikutnya sampai ketemu. Nah ini. Nah, itu tuh pojok. Nah, itu ada tulisan BRI. Sebentar, kita lihat. Nah, itu ada BRI, sandinya 002, teman-teman. Jadi perlu diingat sandinya 002. Lalu kita kembali ke layar transaksi. Nah, tadi kan sandinya 002, kita masukkan 002. Dan setelah sudah itu kita klik bagian benar. Jadi jangan sampai salah ya. Klik bagian benar yang nomor ini, barisan kedua. Nih, daftar sandi bank yang bawahnya benar, kita klik. Dan setelah itu akan muncul jumlah apa yang ingin ditransfer. Kita hanya ambil contoh seandainya mau transfer ke ATM rekening BRI sekitar 600.000, seandainya ambil contoh ya, 600.000. kita klik benar ya. Nah, kita klik benar. Nah, setelah itu kita masukkan nomor rekening BRI yang akan dituju. Mohon maaf, ini nanti saya sensor nomor rekeningnya karena menjaga privasi seseorang. Jadi mohon maaf. Jadi kita masukkan, kalau sudah benar ini, seandainya kita cek sudah benar, kita klik langsung benar. Jadi nomornya kalau sudah benar kita klik benar. Dan di situ kita akan suruh ngecek lagi yang kedua. Nah, ini terdapat sandi bank, nama bank, terus nomor rekening, nama pemilik, terus jumlah. Kalau sudah semua dicek benar, kita cek lagi, klik benar. Nah, setelah klik benar berarti sudah proses transaksi, istilahnya sudah transfer. Dan setelah itu akan muncul setruknya, teman-teman. Nah, ini setruk sebagai bukti transfer Anda. Nah, demikian tadi ya, teman-teman. Kalau sudah selesai, langsung kita klik bagian tidak. Jika kita sudah tidak melakukan transaksi lagi, kita klik tidak. Ya, teman-teman. Seperti ini caranya, kita ambil kartunya, jangan dibiarkan lama-lama, nanti bisa ketelan sendiri. Demikian tadi video terbaru dari saya, Mas Pai Jombong Tutorial. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.